지금 와인 유행이 분명히 기반이 되겠습니다. 또 한국 그 연습 스타일이 많이 달라서. Muncul sinyal Megawati lanjutkan petualangan ke Liga Voli Prancis, sang manajer beri jawaban. Isu masa depan pevoli putri Indonesia, Megawati Hangestri, yang tengah bermain bagi tim voli Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Spark, mendadak panas. Ada sinyal yang mencuat, mengarah kepada kepindahan Megawati Hangestri ke Eropa bergabung ke klub voli Liga Prancis untuk musim depan. Yap, klub yang disebut-sebut berpeluang untuk diperkuat oleh Megawati ialah Volleyball Le Canet. Volleyball Le Canet merupakan salah satu klub voli putri elit di Prancis. Bahkan mereka beberapa kali bermain di ajang Champions League Volleyball. Isu tersebut muncul ke permukaan berkaitan dengan kapten tim Volleyball Le Canet, Eva Yaneva. Diketahui, penggawa timnas voli putri Bulgaria ini memfollow akun media sosial Megawati Hangestri. Pun sebaliknya, opposite timnas voli putri Indonesia tersebut mengikuti Instagram Eva Yaneva. Rumor ini kemudian menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan volimania tanah air. Terlebih tidak menutup peluang bagi Mega untuk menjadi pevoli putri pertama Indonesia berkarir di Eropa. Secara permainan di Red Spark hingga putaran keempat Liga Voli Korea Putri 2023/2024, Megawati mampu tampil konsisten sebagai opsi utama dalam penyerangan. Manajer Megawati Hangestri, Wibi Anhari, memberikan klarifikasi soal isu yang berkembang. Menurut pria yang juga menjembatani Rifan Nurmulki berlabuh ke VC Nagano Tridents ini, menepis rumor yang beredar. Sejauh ini, Megawati memilih fokus untuk memberikan yang terbaik bagi Red Spark. Terlebih posisi Megawati dan kolega tidak menguntungkan, yakni di luar empat besar klasemen Liga Voli Korea Putri. Target realistis dari Red Spark ialah bisa menembus zona playoff alias empat besar. Belum ada pendekatan dari klub Liga Voli Prancis, kita lagi fokus untuk musim ini dulu, terang Wibi Anhari saat dihubungi Tribun News via pesan WhatsApp, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023, malam WIB. Mega memang menjadi buah bibir di negeri ginseng. Performanya berhasil menepis pandangan miring yang sempat ditujukan kepadanya. Kendati secara grafik performa Red Spark menurun, namun kebintangan Megawati di Liga Voli Korea terus menuai sorotan. Wibi Anhari menambahkan, tidak menutup peluang bagi Megawati Hangestri melanjutkan petualangannya di Korea Selatan. Terlebih Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) telah mengetok palu untuk menambah cakupan pemain untuk mengisi kuota pemain asing Asia di musim depan. Tentu saja KOVO menaikkan standar penerapan gaji bagi pevoli Asia yang menjalani musim kedua maupun ketiga di negeri ginseng. Insya Allah semoga bisa berlanjut di Korea, sambungnya menambahkan. Lebih lanjut soal kemungkinan Megawati mengepakkan karirnya ke benua biru, Wibi tak ingin berandai-andai. Dia ingin sang atlet menapaki momennya selangkah demi selangkah. Kita fokus ke musim ini dulu, baru kita pikirkan langkah ke depannya, terangnya melanjutkan. Saat ini Megawati Hangestri berada di posisi 6 daftar top skor Liga Voli Korea Putri. Dia membukukan 429 poin dari 19 pertandingan. Megawati dijadwalkan melakoni laga tandang bersama Red Spark pada putaran keempat dengan menantang Korea Expressway Haipas, Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Belak-belakan, Ratu Voli Amerika Serikat ini tak ragu puji kehebatan Megawati Hangestri di Liga Korea, katanya atlet Indonesia itu. Rival Megawati Hangestri di Liga Korea yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Brittany Abercrombie lemparkan pujian kepada pemain asal Indonesia itu. Atlet voli wanita timnas Indonesia yakni Megawati Hangestri Pratiwi tak hentinya mendapat sorotan dari pencinta olahraga tanah air. Karirnya di Liga Korea bersama Daejeon Red Spark menjadi pusat perhatian setelah dirinya selalu menjadi tumpuan bagi tim dalam hal mencetak banyak skor. Sebagai pemain asing di Red Spark, Megawati Hangestri bersama Giovanni Milana selalu menjadi andalan ketika tim berlaga. Meski demikian,
Kegemilangan Megawati Hangestri dalam mendulang poin tidak dibarengi dengan kesuksesan yang diraih timnya, Red Spark. Dalam 3 pertandingan terakhir, Red Spark alami kekalahan beruntun bahkan pada laga pembuka putaran keempat Liga Korea, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023, lalu mereka takluk 0-3 dari Pink Speeders. Sebelumnya, tim arahan pelatih Ko Hee Jin itu juga dikalahkan secara berturut-turut oleh Hyundai Hillstead dan GS Caltex di putaran ketiga Korean V-League tahun 2023 sampai tahun 2024. Hasil tersebut jauh dari performa apik Red Spark di putaran pertama Liga Korea yang berhasil mengumpulkan 11 poin dan 4 kemenangan. Saat ini, Red Spark berada di peringkat kelima klasemen V-League dengan perolehan 24 poin hasil dari 7 kali menang dan 9 kekalahan. Walaupun performa Red Spark sedang menurun, tetapi Megawati Hangestri tetap menjadi sorotan setelah dirinya masuk ke jajaran top skor Liga Korea. Hal itulah yang membuat pevoli asal Amerika Serikat, Brittany Abercrombie sekaligus pesaing Megawati Hangestri yang bermain di IBK Altos memuji performa atlet kelahiran Jawa Timur tersebut. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri berada di jajaran pencetak skor terbanyak Liga Korea dengan 418 poin, sementara Brittany Abercrombie mengumpulkan 491 angka. Keduanya masih kalah bersaing dengan pevoli asal Kuba yang memperkuat GS Caltex Seoul yakni Giselle Silva dengan perolehan 514 poin hingga putaran ketiga. Menurut Brittany Abercrombie, kedatangan banyak pemain asing baru ke Liga Korea membuat tingkat persaingan di kompetisi tersebut semakin ketat. Banyak pendatang baru di voli Korea musim ini. Kebanyakan berasal dari Amerika dan juga ada Eropa. Tapi saya cukup terkejut karena ada pemain yang berasal dari Thailand, kata Abercrombie. Selain itu, pevoli yang juga punya kewarganegaraan Puerto Rico tersebut menilai jika penampilan musim pertama Megawati Hangestri di Liga Korea cukup.